kontak erat diri sendiri. Wes, keren. Ring. Buat hari ini lawan terberat adalah diri sendiri, benar. Halo guys, ya gue kenalin dulu deh. Gue Fahri Muhammad Rosa dan gue adalah seorang tunanetra. Dan kali ini gue ada di venue-nya ASEAN Para Games. Sekarang gue lagi sama atlet-atlet nih. Di sebelah kanan dan kiri gue ada atlet dari olahraga apa? Lawn bowl ya? Kita kenalan dulu nih sama yang di sebelah nih. Kanan-kanan, ya, siapa namanya? Nikmatul. Ini yang sebelah kiri? Nikmat. Siapa? Pak Dehoki, oke. Jadi sebenarnya lawn bowl itu apa sih? Bisa dibilang ini apa? Bowling lapangan lah. Bowling lapangan. Yeah. Oke. Okay. Bowling itu kan yang bolanya yang dipakai pin. Iya, yang pakai pin, yang ngejatuhin pin itu kan. Nah, kalau ini kita mendekati pin. Nah, seperti itu dah. Oh. Cuman bentuk bola putih. Emang olahraga khusus buat disabilitas atau di umum juga ada? Oh, umum juga ada. Sama aja atau ada beda? Semua sama. Cuman bedanya kalau yang blind total ada benangnya lah sebagai penunjuk aja. Tantangannya apa sih? Bola lawn bowl itu enggak bisa lu belok seperti iya, belok. Nah, jadi mencari sudutnya yang paling sulit itu. Sama mengira-ira jarak sekian tuh yang paling sulit karena kita sudah hafal jarak 23, 24 sampai 31. Oh, wow. Targetnya apa nih? Ada targetnya nggak untuk pas? Targetnya yang pasti pengen bikin ke Indonesia aja. Yang pasti itu. Ya pokoknya yang penting bismillah dan wishmillah, nah, ya. Ada udah membaca peta persaingan gitu. Kira-kira lawan terberat nih siapa nih dari negara mana? Terus sendiri. Wes, keren. Ring. Iya, benar. Kira-kira nih buat memotivasi diri sendiri nih, apa yang dilakukan? Iya, kayak nanamin ke diri sendiri, kuat. Iya pasti kita berdoa sama sering latihan. Nah itu udah pasti yang paling. Siap, benar. Latihan apa doa? Percuma. Doa tanpa latihan percuma. Iya benar. Ya, pasti ikhtiar dan tawakal harus seimbang ya. Benar. Sukanya jadi atlet nih gimana? Ya imbang. Imbang ya. Sukanya tuh kalau apa senengnya? Sukanya apa? Kalau menang. Masa sih? Senengnya tuh apa ya? Kayak kayak kepuasan batin. Terus dukanya? Dukanya pas kalau itu mas biasanya sudah lepas karantina, jauh dari keluarga. Oh iya sih. Jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman juga ya, gitu kan. Iya. Sedih lah. Iya, pasti. Sepi gitu kan. Ya. Setiap hari berkutat sama begini-ginian ya. Iya. Di lapangan. Iya, bosan. Yang pasti berdua dengan matahari. Oh iya sih benar. Tadi aja pas pertama datang, ini latihannya panas-panasan gini. Nah, ya ada pesan-pesan nggak nih dari Batul sama Adi Hoki nih? Teman-teman ya, pesan-pesan buat teman-teman terutama yang di Batul, tunanetra ya. Pokoknya tetap semangat dan berjalan. Di balik uang itu pasti ada kelebihan. Iya. Jadi, dan buat semua yang nonton juga ya. Semua penonton yang mungkin nonton video ini, saudara ataupun anak yang difabel, jangan pernah menyerah. Jadi dukunglah mereka semua biar untuk prestasi di bidang apapun itu, di olahraga ataupun di bidang apapun itu, yang penting dukung, jangan pernah disingkirkan.